Namanya siapa, Dek? Viva. Namanya? Tegar. Tegar. Viva, Viva ular. Enggak. Entar. Udah pernah panen dugong belum, Dek? Belum. Besok ini ya makan pecel bandeng ya, Dek ya? Nggih. Jangan ya, Dek. Ya, bentar. Pertanyaan ini, apa reaksi nelayan jika perahunya dicolong oleh ikan lele mungil? A, akan menampol ikan lele mungil. B, lapor ke Pak Lurah. C, lapor ke kerajaan lele. D, nelayane lalu mencekik buntut lele. Jawabannya apa? D. Jawabannya lele, lelenya akan digoreng ya, Dek ya. Gitu ya, Dek ya. Ini tak kasih uang nih, kalian berdua kelas berapa tuh, Dek? Kelas 5. Iya. Besok makan ini ya, Dek ya. Pesang-pesang pramuka ya, Dek ya. Ya. Jangan ya, Dek ya. Nih, berdua buat berdua. Makasih. Salim dulu. Hati-hati ya, Dek ya. Hati-hati di jalan ya. Ya. Namanya siapa, Dek? Kelvin. Ya. Kelvin Tanah Abang atau siapa? Kelvin Saputra. Oh ya, bentar dulu. Udah pernah menjenguk kecoa dirawat di rumah sakit belum, Dek? Belum. Besok ini ya, Dek ya. Besok tak suruh mijitin kaki ini ya, Dek ya. Kaki SpongeBob ya. Jangan ya, Dek ya. Ntar pertanyaan ini, Dek. Apa penyebab anak susah belajar? A, suka bermain dengan dinosaurus. B, sibuk menjahit celananya bapak tiri. C, anak sering diceplesin jerapah ijo. D, anak sering dikurung di dalam kotak nasi. C. Jawabannya adalah anak sering main sosmed ya, Dek ya. Nih, tak kasih uang nih, Dek nih. Kamu kelas berapa tuh, Dek? Kelas 4. Kelas 4 tuh, Dek. Besok tak bikinin ini ya, Dek ya. Oseng-oseng tanah liat ya. Ya? Mau enggak? Jangan ya, Dek ya. Salim dulu. Hati-hati ya, Dek ya. Kamu udah ini belum tuh? Udah ini beranak belum tadi? Hah? Udah beranak belum tadi? Belum. Oh, jangan ya, Dek ya.